Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama peristiwa 1965-1966, dua peristiwa penembakan misterius 1982-1985, tiga peristiwa Talang Sari, Lampung 1989, empat peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, yang kelima peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, enam peristiwa kerusuhan Mei 1998, tujuh peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 dan 1999, 8 peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 1999, 9 peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, 10 peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11 peristiwa Wamena, Papua di 2003, dan 12 peristiwa Jambo Kapok di Aceh. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.